Welcome back to my channel, bro. Bertemu lagi dengan saya di channel Nunis Background Dinding Custom Cianjur. Oke, bertemu lagi dengan kalian. Gimana nih kabar kalian sekarang? Sehat? Lagi sakit kah? Lagi galau kah? Lagi putus cinta ataupun lagi dompet kosong? Saya harap kalian pokoknya sehat selalu deh. Dijauhkan dari bahaya, dimudahkan hal apapun ya. Oke, kali ini agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya untuk pemasangannya. Kali ini bertempatan di Chiton Stable, tempat berkuda yang berlokasi ataupun di tengah-tengah perumahan, yaitu ada tempat berkuda. Tempat berkuda yaitu Chiton Regency. Chiton Stable, bro. Oke, nyancing, nyababe, yang kolot, yang muda, yang bahenol, juga yang seksi, yang gede bujurnya. Adik-adik, kakak-kakak, lanjut ya. Untuk pemasangannya kita pasang di kandang kuda Chiton Stable. Ini lokasinya. Untuk perubahannya di belakang, di depan. Itu lapang itu. Kalau pagi kuda di sana lokasinya. Kali ini kita kedatangan tamu nih. Oh, tamu ya. Ada Denny Collab. Seperti biasa ada Ato. Ini untuk pertama kita tahap pengaleman dulu, bro. Untuk pemasangannya di pemandian kuda Mekibau. Sekatan. Ini lutung. Oke. Mau lihat kudanya, mau lihat. Untuk kudanya di sana di dalam noh ada 375 kalau nggak salah tadi dihitung. Nah, bro, untuk tahap satu dindingnya sudah beres, sudah kelar. Tinggal apa sih itu tuh namanya? Pembolongan, untuk pembolongan di bagian sekatan besi. Agak lumayan rumit, agak lumayan banyak. Jadi makan waktu. Jadi tidak biasa seperti biasa kita pasang. Kalau dinding yang kita biasa pasang kan tidak ada sekatan-sekatan besi. Kalau ini kan lumayan. Jadi ada makan waktu lah. Lumayan, bro. Jadi harus teliti, rapi. Oke, bro, ini tahan. Dan konsentrasi. Mari kita setuju ya. Oke, bro, dan ini hasil yang kita kerjakan. Baru kelar satu dinding, bro. Karena emang agak lumayan rumit ya untuk pemasangan kali ini. Apa sih rumitnya? Di mana sih rumitnya? Bukan rumit sih, tapi gimana ya? Ada tantangan lah untuk pengrapihannya, yaitu di sebuah sekatan. Kesekatan besi kan biasa untuk pemasangan itu kalau rintangannya stop kontak, saklar, rintangan untuk pemasangan kalau tiang-tiang seperti itulah masih bisa ditaklukkan. Kalau ini kan sekatan bulat banyak, untuk pemasangannya juga kan
susah. Jadi kalau berdua itu emang tidak bisa kayaknya. Harus diatur yang dua pegang bahan, yang satu atur apa, atur bahan agar rapi, bro. Dah si ganteng kalem gede uap ngelewat. Itu rekan saya, bro. Itu juga teman kecil, teman satu kampung. Nah, untuk partner yang satu ini, dia itu siapakah namanya? Kalau penasaran, dia itu adalah Bapak Ato Hidayat. Untuk yang satu ini, dia jauh, bro. Dia dari Jampang, bro. Kita dipertemukan itu ya karena ini, karena wallpaper, bro. Karena backgrounding di custom. Satu hari kemudian. Oke, bro, mulai pagi lagi nih, bro. Kita siap-siap lagi, bro. Nah, kenapa sih tidak langsung beres malam? Karena tidak memadai untuk alat yang akan kita pakai. Kalau untuk tangga lipat tidak nyampe ke atas. Untuk malam, persiapan kayunya belum siap dan tukangnya, bro. Jadi kita tunggu pagi. Nah, ini, bro, sudah siap. Oke, orang naik. Seperti inilah gambaran stegernya, karena memang untuk ukurannya 5 meter 40 untuk tingginya tuh. Oh, makanya lah. Jadi emang harus berhati-hati. Awas, Den, tong ningali kahanap, Den. Bisi, iya, bisi ging dia pun, gempur. Kade to nyeklan to. Awas. Nah, untuk atasnya pengelemannya. Nah, ini nih, bro. Untuk gambarnya itu Chiton Stable. Oke, nyancingnya babe yang belum berteman dengan kami bisa langsung bertemankan dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share ya, agar tidak ketinggalan video-video pemasangan dari kami yang baru per minggunya, bro. Cangcingnya babe lah. Oke. Nah, di tahap pemasangan ini tinggal bawahnya untuk pagernya udah. Untuk yang atasnya udah, tinggal betengnya, tinggal badannya. Ya toh, istirahat lah toh, ngopi lah toh. Nah, kita malam lagi nih. Diraba-raba untuk penyambungan betengnya. Untuk pemasangannya susah-susah gampang, bro. Untuk yang ini, makanya kuat sampai 2 malam ya. 2 malam kita kerja di sini. Oke. Ini pokoknya hasilnya sangat cantik. Dan ini hasil akhir pemasangan 2 hari 2 malam. Hasilnya sangat bagus, sangat jelas, sangat tajam, bro. Oke, terima kasih, sekian dari kami. Saksikan terus pemasangan-pemasangan berikutnya. Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.